6 Facts. Oke, kita akan bermain Six Fact. Aku langsung akan menanyakan fakta yang pertama. Ini dijawab masing-masing ya. Oke. Challenge apa yang kalian rasain ketika berkolaborasi di single ini? Apa? Kenapa? Challenge apa, tantangan apa yang kalian rasain ketika berkolaborasi di project ini? Dari Lutfi dulu. Challenge-nya itu apa ya? Lebih susah pas lagi take vokal sih sebenarnya. Karena lagunya itu kan kayak satu bait terus satu nafas dan gak boleh dipotong-potong gitu. Jadi kayak rada susah ngatur nafasnya sebenarnya gitu. Oh, oke. Lebih ke teknik kalau Lutfi. Kalau dari Gaitsa, apa? Kurang lebih sama sih, lebih ke teknis juga. Karena take vokal emang agak effortnya buat nyamain nadanya gitu. Karena kan soalnya naik turun kan, key pertama di aku, terus naik turun lagi di Lutfi gitu. Jadi bikin feel-nya di nada-nada tersebut tuh itu agak PR sih kalau. Oke, fakta yang kedua. Apa sih hal sederhana yang bisa buat bahagia? Dari Gaitsa. Hal sederhana yang bisa bikin aku bahagia. Apa itu? Ngantri, gak ngantri kalau beli boba. Kamu harus datang ke Bali, karena di Bali gak ada ngantri-ngantri kalau beli boba. Dari Lutfi. Dari aku, hal yang sederhana buat bahagia, mungkin pas lagi mau parkir, selesai parkir, nemuin duit goceng di kantong celana kalau lagi ada di dompet. Wow, itu kejepit banget ya. Momen kejepit di parkiran. Oke, lanjut ke fakta yang ketiga. Kalau hal yang bikin bete, itu biasanya karena apa? Dari Gaitsa. Yang bikin bete... Karena ngantri boba tadi. Bete, macet kali ya, kalau misalkan harus buru-buru terus Oke, macet. Kalau dari Lutfi? Dari aku, belum selesai nelfon tapi ditutup. Wow. Padahal ada perasaan yang belum tersampaikan gitu ya. Pulsanya udah, halo. Pulsanya habis kalau itu mah. Lanjut, fakta berikutnya. Kalau lagi galau, biasanya ngapain? Dari Lutfi? Waduh, kalau lagi galau biasanya dengerin lagu sambil tiduran. Waduh, itu udah paling pas banget ya. Lanjut ke Gaitsa. Kalau aku lagi galau, biasanya Netflix. Netflix, wow, seru gitu. Terus sambil dengerin lagu, gak dengerin lagu juga kan, lagi nonton. Ya udah, lanjut ke fakta yang kelima. Makanan favorit yang biasa dimakan sampai berpiring-piring. Dari Gaitsa. Kayak kalau makan tuh kayak pengennya nambah terus makan yang makan satu itu. Makan apa ya? Sambal goreng kentang kali ya. Wow, buatan mama. Biasanya tuh lebih bisa pengen nambah. Kalau Lutfi? Aku sambal teri. Oh, sama-sama sambal ya. Oke, lanjut kalau gitu ke fakta yang terakhir. Ngomongin soal fashion items yang wajib banget dipakai kalau lagi keluar rumah. Apa itu? Dari Gaitsa. Fashion item? Aku apa ya? Yang wajib harus selalu dipakai kalau keluar rumah. Sepatu sih yang sih. Oh, sepatu. Iya kan, gak mungkin nyeker juga ya. Biasanya ada suka pakai flat shoes. Oh iya. Kalau ke Lutfi? Kalau aku jam tangan. Jam tangan. Nah, itu selalu ada ya? Ada. Oke. Wow, sudah 6 fakta terjawab. Kalau gitu tepuk tangan dulu dong buat Gaitsa dan juga Lutfi. Anda sudah berhasil. Kalau gitu aku pengen dong di-share sosial medianya masing-masing. Siapa tahu kita bisa update tentang kegiatan-kegiatan Gaitsa dan juga Lutfi. Ya, buat teman-teman bisa follow Instagram aku di Gaitsa Kenang. Aku juga, Aulia. Dan YouTube channel kita sama si Gaitsa Kenang dan Lutfi Aulia. Oke, terima kasih banyak ya. Aku tunggu kedatangan untuk main ke Phoenix Radio Bali. Tapi sebelum closing, boleh dong dinyanyiin sedikit bagian refnya aja berdua. Boleh. Hey, apa yang kau cari? Alasan untuk bahagia. Karena bahagia kan datang sendiri, tak mungkin sembunyi. Karena bahagiaku bahagiamu. Wow, terima kasih Gaitsa dan juga Lutfi, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Sama-sama, thank you. Terima kasih sudah ngobrol bareng sama Dimas. Sampai ketemu lagi, dadah.